kita mau kemana, Ken? Hari ini kita mau kuliah lah, kan hari ini hari Senin, gimana sih? Terus kita mau ngapain aja? Ya kuliah, mau ngapain aja kuliah. Ntar sore mau kemana sih? Kalau nanti sore, rencananya aku mau ketemu sama orang dimana itu adalah salah satu komunitas yang aku ikutin. Jadi nanti kita sore-sore kesana ya. Sudah 3 tahun ini, aku berkuliah di kampus yang aku impikan sejak dahulu. Namun, apakah selama 3 tahun ini aku sudah melakukan apa yang aku inginkan? Bisa dibilang, aku cukup banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selama berkuliah di sini. Mulai mengikuti unit ludruk, takata, PSN, ya walaupun akhirnya keluar sih, lalu cuan geng, dan sekarang aku mengikuti komunitas Kaba. Sesungguhnya yang aku cari selama aku merantau di Bandung bukan hanya sekedar kuliah, namun bisa bermain dan berkenalan dengan banyak orang, dan yang terpenting adalah aku bisa membuat hidupku menjadi lebih bahagia. Halo, jadi hari ini aku akan mengikuti salah satu komunitas yang ada di SBM ITB. Lokasinya berada di lantai 4, sebelah Creator Hub, yaitu namanya Kaba. Jadi Kaba itu adalah sebuah startup company, tapi di situ isinya adalah orang-orang yang anggotanya komunitas dari pecinta teknologi yang berbasis virtual reality atau VR. Jadi salah satu produknya adalah membuat virtual reality untuk manasik haji. Oleh karena itu, saya ingin mengikuti acaranya dan terlibat aktif di komunitas itu. Hari ini saya akan mengikuti salah satu agenda acaranya, yaitu mengikuti kajian. Based on Wikipedia, a community is small or large social unit that has something in common, such as norm, religion, values, or identity. Communities often share a sense of place that is situated in a given geographical area or in virtual space through communication platform. But for me, I joined community because I want to do something that I never tried before. I love interact with many people because I can find something new or doing something that make me happy. My friend says that I'm very talkative, so maybe that's why I love interact with many people. Because join in a community where has someone who has the same interest with me is very common. In 2018, I became a finalist to Big Start Indonesia Season 3. During the quarantine time, I feel very close with any finalist in there because I am the younger finalist in the Big Start Indonesia Season 3. They are consider me as their daughter and their sister. I'm very pleasant because of that. But our relationship is not over when the PBS Season 3 over. Our relationship still running until today. Our group namely as a Chuan gang because we always thinking about making more money. Our next planning is we want to make a store in Bali. So our group doesn't discuss about business only, but our personal relationship is good in this group. Mana kuenya? 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 M
memori mau habis nih. Suri suri.